basic attack-nya basic attack-nya 600.000 ya kurang lebih, ekstranya 2,2 juta. Mamam anjim. Hai semua, kembali lagi bersama gue IPMC. Oke teman-teman, balik lagi ya di video kali ini. Dan kita bakal nge-review lagi Geryu Gunshop yang udah limit deck bintang 5. Kemudian BP-nya di sini kalian bisa melihat udah 2 juta cuy. BP si Geryu-nya ini sudah 2 juta. Dan gak usah ragu, gak usah khawatir, karena item eksklusifnya sudah keepsake bintang 3. Jadi si Geryu Gunshop-nya ini sudah ultra ultimate. Kemudian ya insignia-nya juga sudah bintang 3. Dan equip-nya di sini menggunakan attack ya. Ada attack speed, kemudian attack defense, attack red damage, attack. Tapi kalau ada sih mending semua gunain attack yang persentase. Mungkin masih belum mendapatkan ya. Masih belum mendapatkan gear yang attack yang warna kuning. Jadi gunain yang seadanya. Dan di sini untuk kartu buff-nya sudah warna orange sebagian cuy. Untuk buff pertama ya monster buff-nya itu menggunakan buff attack 20%, kemudian yang selanjutnya juga buff attack 20%, dan yang satu lagi buff attack 16% ya. Jadi masih belum maksimal 20% semua cuy. Oke, dan tapi ini ya kita bisa melihat di sini untuk atributnya udah lumayan gede cuy. Untuk attack-nya ini udah 400.000. Sudah 400.000. Jadi mungkin extra damage yang dihasilkan Geryu Gunshop-nya juga bisa 100.000 lebih, 100.000, 200.000 mungkin ya. Dan di sini HP-nya 1,4 juta cuy. Mantap jiwa ya. Dan kalian bisa lihat di sini untuk pasifnya si Geryu Gunshop ini ya. Setiap kali setelah bergerak memotong energi target utama yang terikat setiap ronde hanya memotong satu kali ya. Setiap berkurang satu energi terhadap semua membuat 50% tambahan damage dari attack power. Gila nggak cuy? Kalau attack power-nya ini 400.000 ya, berarti 50%-nya itu 200.000. Extra damage-nya 200.000 tiap satu energi yang ini cuy, yang di blok ya. Jadi semakin banyak ya, semakin banyak energi yang ke blok, semakin banyak juga cuy ya extra damage-nya. Mungkin maksimalnya 100% ya, 100% extra damage. Tapi kita bakal mencobanya nanti cuy, karena basic attack-nya aja udah sakit banget cuy. 120% attack loh cuy. Ini basic attack-nya 120% attack ya, dan ultimate-nya juga lumayan besar, 165% attack karena udah ultra ultimate. Dan juga ngekunci energinya udah 2 cuy, sama seperti ultimate-nya si King ya, sudah ngunci 2 energi. Oke, dan langsung bakal kita coba ya. Bakal kita coba di ini cuy ya, di klub cuy, bakal kita coba di klub dan kita cari lawannya. Oke, ini The Avatar level 101 cuy. Wow, mantap banget. Dan di sini dia menggunakan 4 limited sekaligus cuy. Ada si Silver Peng, Zombie Man, kemudian ada si Goketsu, dan juga ada si Boros. Dan langsung saja kita coba ya. Ini just for fun aja guys, just for fun aja ya. Kita bakal coba untuk melihat ya extra damage yang dihasilkan oleh si Geryu Gunshop yang sudah limit perk bintang 5, kemudian keepsake bintang 3, dan juga ya, dan juga sudah ini cuy, attack-nya 400.000. Kita lihat ya, kita lihat basic attack pertama nih, basic attack doang si Geryu-nya udah ultra ultimate cuy. Zombie-nya luar biasa. Nggak ada otak di sultannya cuy. Oke, ini dia ya, masih belum cuy, masih boros. Dan ini giliran basic attack si Geryu ya, basic attack si Geryu cuy. Kita lihat ultinya ya, ultinya kita lihat jedir, mampus. 202 juta, ekstranya berapa? Ekstranya 1,8. Mati dua langsung. Gila, mati dua karakter langsung cuy. Ultinya 2,1 ya, apa 2,2 gitu. Ekstranya 1,8. Wow, mantap ya. 50% cuy. Waduh, gila, enggak ada otak cuy. Bahkan bisa lebih besar ya. Bisa lebih besar extra damage-nya ketimbang attack-nya ya. Kita lihat nanti ya. Kita lihat nanti ronde yang kedua cuy. Ronde yang kedua. Ini ronde yang pertama. GG abis, GG gaming ini si Geryu ya. Padahal nih Geryu-nya tadi belum masuk ke dalam mode burst ya. Apalagi kalau udah masuk ke dalam mode burst ya, seperti ini ya. Ini bentar lagi cuy, bentar lagi. Tenang. Kita lihat ya, dia basic attack atau ulti ya, kita lihat. Harusnya sih ulti ya, harusnya ulti. Aduh, ultra ultimate-nya tuh gak ada akhlak. Oke, gak apa-apa. Biarkan saja, biarkan. Oke, nice. Nah, ini giliran si Geryu ya. Kita lihat ya, ulti cuma ke satu karakter doang cuy. Ulti ke satu karakter doang. Gedeet, mampus anjir. 959 dan ekstranya 216.000 ya cuy. Ekstranya 216.000. Aus, sedikit cuy. Karena yang kena damage-nya cuma satu doang, Zombie Man aja. Harusnya tembus belakang dulu cuy. Harusnya Zombie Man mati baru kena nih bertiga nih si kampret di belakang, baru enak ya damage si Geryu-nya. Dan Geryu-nya masih bisa survive di sampai sekarang dengan HP-nya masih full kayaknya cuy. HP-nya udah 80% cuy, dan gasannya juga udah ultra ultimate ngebunuh si Bad King. Dan si Goketsu-nya terkena stun mode. Kasihan banget. Zombie Man tinggal hidup satu kali lagi cuy. Waduh, diseruduk bagong cuy. Dan dia bisa ulti lagi cuy. Ultra ultimate penuh lagi HP-nya. Waduh, langsung boros ultimate. Ditendang. Gak ada sakit-sakitnya. Tenang. Kurai. Mampus anjir.
800 ekstra 40.000 anjir, ekstranya kecil banget ya. Kecil banget ekstra damage-nya, cu. Aduh, parah nih. Ngeganggu banget ya karena enggak ada yang keblok, cu, energinya, cu. Energinya enggak ada yang keblok ya. Energinya enggak ada yang keblok nih, dua nih yang kebloknya, cu. Ini dua nih, tanda silangnya dua kan enak itu. Tapi sayang ya keburu mati, cuy. Keburu mati ini. Zombie-nya keburu mati, cuy. Aduh, tahu gimana lagi, cuy. Penuh lagi HP-nya, gila anjir. Enggak ada otak zombie-nya, cuy. Zombie-nya enggak ada otak, harusnya basic aja. Kita coba basic ya. Nanti kita coba basic. Ini kan ultimate ya. Mampus. Oke, sisa satu di sini. Ayo dong. Bunuh satu lagi, kampret. Oke, nice. Ya, pertandingan pun berakhir. Dan itu dia ultimate-nya, cuy. Ultimate-nya lumayan ya. Tadi 1,8, cuy. Extra damage-nya 1,8 juta ya. Dan kita bakal coba untuk melawan yang kedua di sini, Budge 3D. Oke, kita coba lawan ya. Dan di sini kita lihat ya, GRU-nya itu basic attack saja, jangan ultimate ya, jangan ultimate. Oke, kita pakai manual saja, cuy, karena di sini kita mau ngetes si GRU Gunshock ya. Oke, silahkan. Hajar terus, silahkan. Gue enggak peduli, kita seruduk dulu, cuy. Seruduk dulu sini ya si Kabuto dan juga si Gokasinya. Mantap si Head. Oke, biarkan. Terus. Aduh, ekstranya sakit. Mentang-mentang ini, cuy. Mentang-mentang limited. Aduh, udah keep check juga. Aduh, terus. Nih lihat nih basicnya, cuy. Lihat basicnya ya. Basic attack-nya kita lihat berapa nih? Basic attack-nya 600.000 ya, kurang lebih. Ekstranya 2,2 juta. Mamam, anjim ya. Basic attack 600.000, ekstra 2,2 juta. Mamam. Gak ada ahlak emang nih Geryu, gak ada ahlak seriusan, gak ada ahlak, cu. Ekstranya 2,2 juta, basicnya cuma 600 ribu doang. Aduh, cuy, gak mau kalah ya. Gak mau kalah, mentang-mentang main extra damage juga ya. Aduh, memang luar biasa. Luar biasa, biarin. Terus. Nih, hajar juga, cu. Hajar juga ya. Nanti dulu hajar lagi, cuy. Oke, dulu kita miro Jetsuki. Cakep. Mati, cu, bagian depan kita ya. Aduh, mati juga. Kuto baru. Jangan-jangan mati di Geryu gue. Jangan dulu mati. Oke. Tembus, cu. Udah mati ini mah. Mati. Geryunya mati, cuy. Mati Geryunya. Aduh. Geryu kita wapat, cu. Geryu kita wapat. Oke, dan wapat semuanya. Oke guys, jadi kita coba satu kali lagi ya. Kita coba satu kali lagi dan kita cari lagi lawannya di sini yang Sora level 100, cuy. Level 100. Wow, ini bagus sih kuatnya ya. Kita rata kayaknya, cuy. Rata kalau pakai ini ya. Soalnya ini area semua, cuy. Kalau Geryu lebih cocoknya lawan yang single target ya. Oke, kita coba dulu seruduk dulu biar dapat energi ya, biar dapat energi. Mampus ya, Kehead. Oke, terus. Gila di speednya, lihat. Langsung Tatsumaki ya, langsung Garo, langsung Zombie Man. Luar biasa. Mati ini, kan. Jim. Gak kebagian Geryunya kalau begini, cuy. Tidak kebagian. Oke, kita keluarkan saja ya. Kita keluarkan saja karena Geryunya gak kebagian skill, cu. Nggak kebagian skill kalau begini. Cari lawannya yang nggak terlalu ini ya, yang nggak terlalu banyak bawa area yang wudhu ini beginian doang. Oke, kita coba extra damage-nya ya, yang krocok kayak gini, cuy. Oke, sini dong kita kasih dulu basic. Ya, belum coba basic. Basicnya sakit nih. Kita basicnya berapa nih, cuy? Basic biasa 700, ekstranya 2 juta, cuy. Ekstranya 2 juta sama ya. Sama kayak yang tadi ya, cuy. Ekstranya 2 jutaan kalau basic attack ya. Kalau ulti 1,8 tadi. Oke, kita coba lagi tapi yang lain. Oke, God, kita cari Musilar. Gila ya, ini memang luar biasa ya, cuy, di apa namanya? Di server 1 ini ya. Di server 1 ini isinya dewa semua, anjim. Oke, bahkan BP 10 juta pun masih dianggap kacangan di sini, cuy. Masih dianggap kacangan ya. Oke, diseruduk bagong seperti biasa ya. Seruduk bagong dulu. Biarkan musuh juga seruduk bagong, cuy. Karena di sini gua mau ngetes si extra damage-nya si Geryu. Karena udah lama kita enggak melihat ult. 35.000 kena blok, cuy. Kena blok. Aduh, mantap. Cakep ya, enggak ada yang kena ini ya. Enggak ada yang kena blok, cuy. Mantap jiwa. Oke, biarkan saya, nanti ronde kedua kita bakal lihat ya. Ronde kedua lo rasain, ronde kedua ya nanti ya. Ronde kedua baru lo gue lihat tuh nanti ya. Oke, biarkan saja, terus. Jangan ulti, cuy. Jangan ulti karena percuma ulti juga, nggak ada ininya ya, nggak ada tai-tainya di SK, cuy. Kalau misalkan ulti waktu HP-nya masih full juga nggak ada tai-tainya. Dan kita lihat di sini,
Mati nih jangan-jangan tuh. Aduh, ekstranya berapa? Ekstranya usai 700.000 ya. Jangan mau kalah Gerju. Jangan mau kalah Anda ya. Jangan mau kalah sama si ini, sama si Golden Ball ya. Golden Ball ekstranya segitu. Kita buktikan sama Golden Ball lu yang terbaik ya. Ekstra damage terbaik itu dimiliki oleh si jangkrik. Jangan dulu dong, jangan dulu dong. Aduh, jangan dulu, jangan dulu. Oke, enggak apa-apa. Gerju juga masih bisa ulti, masih bisa ulti dan saatnya kita ulti, cuy. Saatnya kita ulti ini dia nih, ulti dari si Gerju. Lihat, Kurai. Endoryu jeder. 3,9 juta ekstranya. Mampus ini mati. Trok-trok. Enak banget dengernya. Enak banget dengernya. Enak banget dengernya, cuy. Gila, damage-nya gede juga ya 3,9 juta kalau udah masuk ke dalam mode burst ya. Oke guys, jadi mungkin untuk punya gue cukup itu sampai di sini ya. Jadi ini dia ya pemilik Gerju Gancok di server tua ya cuy. Thanks for watching and see you next video. Ciao.